Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kan kawan. Nih hari ini tuh siang hari. Nih kan kondisinya tuh panas banget. Ih. Dan besok acaranya di sana udah dipersiapkan. Jangan lupa besok ditonton di Desa Pudok Rejo, Panggung Rejo. Wih, mantep banget tuh. Besok ada lomba katanya tapi enggak tahu jadi atau enggaknya ya. Merias istri. Besok Mas Lonto tak suruh ikut biar dapat juara. Lumayan kalau yang merias istrinya itu hadiahnya lumayan. Karena panitianya tuh Yuni ikut jadi panitia tuh. Aku yang lomba pengen tuh hadiah, yuk. Sampai capek kecapean tuh wira-wiri belanja sana belanja sini buat kebutuhan hadiah besok. Dan saya mau menghafal topeng. Nanti apa itu namanya alisnya saya pakai lipstick, saya bundri keluar terus sama shadow hitam. Jarak. Kenapa suara saya tuh jadi serak lagi ya? Kebanyakan bengong-bengong. Dan ini kan kemarin sebelum Maktum ke rumah Mas Timbul udah disediakan. Ini kemarin tuh nggak tahu berapa kilo yang ini. Kalau nggak salah 5 kiloan. Terus Maktum berangkat ke rumah Mas Timbul. Ini masih di sini dulu, nanti saya timbang. Karena kemarin tuh belum saya timbang ini. Dan banyak juga dari teman-teman yang pesan-pesan belum tahu cara masak Timbul. Nah ini sekarang saya tunjukkan cara memasak, harap diperhatikan kayak apa aja lah. Ya maksudnya disimak lah. Kalau nggak diperhatikan nanti kan biasanya tuh kebanyakan blotong. Kadang mateng di luar, di dalam tuh masih. Ya. Enak sih kalau kuwi nang jaba mateng, tapi nang jero entah. Kok iso ngono? Ngapu. Ngono kuwi enak yo an. Biasanya tuh yang direndam pakai air air gula. Air kopi, Mas. Air biasa, maksudnya air dingin. Itu biasanya kalau nggak pas tuh bisa mentah di dalamnya. Seperti itu. Saya tuh kemarin juga begitu, belum pernah masak timbul sama sekali toh. Nah, belajar masak. Lah ternyata kleru, jero entah. Nah, jadi harap diperhatikan kan ya. Enggak diperhatikan sih, disimak aja lah. Ini diwolnya, karak diwolnya. Wah, kemen? Sak piro iki? Iki. Titik iki piro? Sekilo, setengah kilo? Telung carukan. Berarti enggak ada setengah kiloan. Tapi kalau cuman seperempat kan. Kalau makannya sedikit segitu nanti sudah lebih dari cukup malah. Oh, lah kuwi sing tok nggih nganu, tok nggih apa jenenge? Nggih ngrujuk. Kuwi sing dikek ngedang. Oh. Jadi nanti direndam dulu kan ya sebentar. Jadi nanti sebelum masak nih airnya dibuat molak-molak dulu kan ya. Ya dibuat di apa? Rebus. Direbus, digodok. Direbus itu digodok kan ya kalau di sini. Mungkin yang enggak tahu bahasa Jawa, jadi direbus itu digodok. Kalau bahasa Jawa nih godok banyu. Ini tiwolnya oke, udah siap. Cus lanjut. Caranya tuh seperti ini. Saya itu paling takut kalau Yuni angkat-angkat yang seperti itu, barang umum. Jadi direndam. Ini kan ya, direndam. Tapi harus kaclop ini saya juga enggak berani nyentuh. Karena baru aja umup. Baru aja umup ya, Bo? Mendidih, heeh. Dicampur. Diorek-orek seperti ini. Oh iya nih kan. Nih. Terus? Dilungkas terus dintas, wes. Ini bentar saja, enggak usah lama-lama. Pokoknya diaduk-aduk. Nah, jadi untuk menghilangkan yang hitam-hitamnya, Bu. Lemah apa porget? Wow tuh. Kan apa jenenge kuwi? Sing ireng-ireng, di wol sing ireng ngono kae lah. Ya kurang lebih pas ngene ae. Nang ngono tok. Wong ini diteruskan. Nah, cuma segitu kan ya, nanti dilihat menitannya aja berapa menit. Orang mengantek menit lagi. Oh, ada enggak ngantek menit. Jadi gini kan ya, jangan sampai kita itu membuang air panas langsung di tanah, kalau bisa di wadah dulu karena enggak ilok. Kalau di sini namanya undo-undo. Kalau di tempat lain bahasanya dikepyok-kepyok. Kepyok-kepyok ingin. Oh iya, ada yang di nganu.
pokoknya ngono lah. Itu ditiriskan dulu sampai agak kering. Kok sampai iki ya, malah mendadak kayak ngono sat lah. Sat banyune. Atus kan kon ya. Sampai atus. Dibiarkan dulu sambil ditinggal ngopi juga bisa. Tuyun lidah ahli bahasa Indonesianya, saya yang gampang lupa. Ahli apa nih? Ahli berjelepotan. Ini kucingnya minta daging. Nguber saya. Kalau makan daging setiap sehari mungkin dua kali jaluk daging. Daging tuh sehari dua kali mana? Kalem kucingnya Malian. Ini tadi belum dikasih daging, akhirnya nguber saya terus. Nguber terus tuh. Oh ya kan nih, lanjut lagi kalau nanti udah atos tinggal apa? Napung nih, dikukus. Dikukus. Dan ini jangan kan saatnya kita nyambel. Ojo kakek ya, ojo kakek. Ojo kakek. Kecaru. Tak pirang. Kita nyambel. Wes. Mas, asin. Enggak apa-apa titik nasi. Ya Allah. Sambelnya mek semono ya, sakmono Mas. Iki kakek Mas. Masuk kakek iki. Kakek. Aku mohon kok. Kilangono tenang. Coba jabu. Kurang koi. Koi kurang gak sih cikun gak sendok, cikun gak sendok. Kalau aku nggak percaya, nggak anak kecil sakit, mbah saya, mbah tangga, mbah buyut saya tangganya mbah Bilas dulu tuh kan orang ya orang tahu ya orang masnya orang pinter lah. Garam. Tikwa. Orang. Lalu ya. Apa jenenge? Nambah nih ya, kan saya dulu kan sering. Wes, micin rasakan. Oh ya, Ewing kalau kasih inen. Apa sering ditambani mbah saya, jadi keingetan kamat garam. Biasanya itu garam untuk nambah, apa mungkin nambah nih? Campuran nu ya, Ewing gingerus nganu lo mas lombok eh. Tapi Ewing kok kasih inen. Nasinya diwul kok kasinen lho. Ya wes aku percaya sampean. Kalau nasinya beras tuh kasinen. Aku percaya sampean nek ngono. Nasinya aja diwul kok. Itu nasinya diwul sudah saya angkat tadi. Jadinya tuh cuma segini. Kalau bisa apa jenenge? Mula bridge-nya harus seperti ini. Kalau nduding tuh katanya enggak enak. Nduding apa ngono? Itu udah padat ya. Di, dulu waktu masakan ya Mas ya. Cilot ya. Saya tangane nduding kan jajal Mas ngono Mas. Ngono-ngono. Ini. Oh, nah seperti itu. Ini. Dulu saya tuh nguleknya seperti itu terus dikasih tahu sama orang tua. Nek ngulek aja ngono kuwi. Aku plong-plongo. Enggak ilok. Saya sering juga dulu sebelum apa jenenge? Dikasih tahu tuh juga seperti itu cuman telah dikasih tahu, wih, uangnya lan ngulek lek dadi duding. Jane apa yo ngaruh tenan to? Yo nggak ngerti lah, cuman kan mitos-mitosnya itu fakta atau mitos deh nggak ngerti. Fakta atau nyata? Kita lanjut kuai lo, lewat mari aku yur tak kejut. Ipa dia kan ngulek aku lo terusan. Dilanjut nanti lagi. Kau ngiwes apa lembut tak yuan? Diki apa? Dan ini dia kan kawan, kita udah selesai persiapan nih ada lalapnya juga lah. Tengok ini. Ibu yang bos saya ikut kan ini sore. Biar saya yang imbuh nih. Imbuh itu nambah. Lupus kucing cili. Kucing kecilnya itu sekarang sudah bermain kemana-mana. Takutnya tuh kalau ada orang ikutan, kan kucingnya tuh lucu-lucu. Ini pakai terong lalapnya. Terus sambelnya tadi dikurangin dikit kan dia karena kebanyakan nanti kalau biar kurang jadi satu. Tinggal tambah. Ini buat minum juga ada. Belum buat minum. Dikopok dulu. Oh iya neng ya. Terus kopinya sudah tersedia juga. Kopi saya sudah saya minum. Ini. Kono. Terus ini sayurnya lauk sayur apa? Ini sayur opol kemarin 3 hari ini. Masa 3 hari? Hari lebih. Enggak tahu lah berapa hari. 3 hari. 3 hari. Ini sayur tongkolnya sampai kering. Mantep banget. Oh, ini to jerun-jerunnya. Ini ada juga sayur. Apa jenenge? Ayam. Daging ayam. Wis, langsung ya. Berdoa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak ayam juga ikan biji lah. Cukek. Oh, cukek berarti Pebi sih. Pebi enggak mangan. Pebi, oh ya, ayam tuh Pebi lah jarang makan ya karena untune giginya itu sakit.
kayak saya, jadi kalau Febila itu masih agak ragu-ragu. Tambah panas ya? Panas, Oji, karena tiwulnya tadi kan baru matang. Oh iya, tiwulnya ternyata masih panas. Mantep. Kayaknya udah kasih jalan-jalan. Masa ya langsung utuhan. Kayak itu sebenarnya apa? Agak nggak suka lalap terong. Tapi enak ya? Enak. Oh, mantep banget ya, man. Asli. Nih, saya tunjukkan. Dor. Mantep banget. Ada terong, tongkol. Pindrang tongkol, ada ayam, nasinya tiwul, sambelnya orek. Orek itu sambel bawang. Cuma sambel bawang saja nanti. Tapi dengan dijos pakai minyak panas. Enak banget. Terongnya maksudnya? Enggak seneng. Aku gak seneng. Tapi enak banget. Asam aku tapi nganu ketir barang terongnya. Rowong-wongnya aku mau demen? Enggak demen aku. Yang suka tuh Mbak Arin sama Mbak Ros. Ternyata enak. Makanya Mbak Arin ya nandur terong pondok. Nanti juga bisa dititipkan di Mas Om. Mantap banget ternyata. Itu terongnya. Kayak omak yang apa belanja terong di mana apa lah? Apa? Terong ini? Yang maksudnya yang tuku-tuku ini? Dengarin aku kepedesan. Ternyata nggak asin. Ngono tak protes kat mang. Si asin ngono. Terus dikasih gula dikit. Apa ya? Tambelin no. Kayaknya apa? Ben gak sengak. No. Kombe. Cekik. Jiwa langkah cibuku dulu. Hilang, cekik ya. Oh, wadis. Ini tadi tuh mau nyambel cabenya jasa hitung. Saya tuh kebiasaan kan ya, kalau nyambel tuh saya hitung harus ganjil, kalau nggak ganjil saya tambahin atau saya kurangin. Nah aku pokok wes keterokah ya wes. Tapi yang mantap. Ayam mah nggak kemakan. Tambahin lagi sambelnya. Untuk ensor. Kemarin tuh saya makan kayak gini tuh sampai kekenyangan, sampai seharian gak makan. Makan-makan lagi setelah isak. Udah mau metal gak? Saya bener kepedesan ya. Jangan makan-makan, isak yang saya ngusor. Aduh. Aku bener. Apa? Nama mas ya? Apa gila mas? Ini saya saja yang makan. Gimana? Aku. Nah, boleh enggak? Saya tak iso sik. Saya ini enggak tahu. Mulut saya mungkin agak enggak sama itu mang sarapan loh. Oh iya deh kan gua sarapan enggak nak kok. Ini sudah sudah sarapan. Kok warot kayak warek terus enggak cangkemku pedes kayak anjir. Kok enggak biasanya. Aku bisa ya. Mantep banget teman, asli. Jos lah pokoknya. Nikmat banget. Saya itu paling gak suka dulu tapi apa? Lalap terong, anti saya. Enak tapi. Tapi lama kelamaan, enggak lama kelamaan. Baru nyoba ini, baru nyoba ini kok satu gigitan kayak gimana gitu terus lama kelamaan kok enak. Main keluar nih. Enggak, ini kayak enak ya. Mantap sih. Pedesin, teman-teman.
dengerin ngono lho aku. Ngempet aku Yan. Tapi rasanya beneran weh. Kalau yang nyambel Mas Rondo tuh enak banget. Jadinya kalau nyambel saya suruh saja nyambel. Saya bakal nyambel terus-terusan. Enak atrahno. Atrahno kan lho. Beda tangan tuh beda rasa. Beneran itu enggak. Meskipun yang buat bumbu bandingannya yang buat bumbu saya, kalau yang nyambel Mas Rondo tuh beda. Kalau buat yang buat bumbu Mas Rondo yang nyambel saya itu juga beda lagi. Kalau dulu tuh almarhum ayah saya kan ya. Saya tuh suka banget masakan almarhum ayah saya. Pokoknya nasi goreng. Pokoknya bukan sayur tapi nasi goreng, terus goreng kecap, terus nyambel. Itu saya lebih suka ayah saya karena saya lebih mantap. Lebih enak. Lebih enak. Ngeri kulino masak dhewe kalau top nanti perantauan kan masak. Tapi terlalu enak bapak takoni enak terlalu enak. Nah, dulu tuh pulangnya hanya nengok apa bilang tahun Jan? Yang full itu 1 tahun. Sebelum nggak ada 1 tahun tuh di rumah. Biasanya itu cuma 1 bulan. 2 bulan. Kadang di pernah 3 bulan, pernah sekali 3 bulan di rumah. Oh ya kan Wan, ini mohon maaf gak saya lanjutkan kontennya. Saya mau tambah lagi nanti kelamaan durasinya. Jadi video kali ini saya akan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah support channel saya, Mas Rondo Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.